Ini ada Innova tipenya G ya, manual transmisi paknya lokal. Ini bekasnya tetangga saya sendiri ya. Nah, dekat rumahnya cuma sekiloan dari showroom Prabu ya. Kemarin meremajakan ganti rebon. Nah, ini harganya 103 juta. Silahkan ya minat monggo merapat. Totalnya sendiri naik turun 2006 naik turun itu ya. Ada Innova platnya lokal L Surabaya. Ini tahunnya 2006. Minusnya itu ya, fog lampnya nanti terima ada enggak apa-apa. Terima kita beresi. Harganya ini murah. Tabrakan aja cuma 89.500 2006. Manual bensin. Minusnya itu pajak ngepet itu aja. Yang minat monggo silakan. Untuk keseluruhan masih lumayan lah. Untuk kelasnya tahun 2006. Yang minat silakan monggo. Ada Innova Ribbon ya, platnya B Jakarta 2017-18 tipenya G Matic. Harganya 288 juta Matic transmisi. 288 juta. Para abu-abu. Kilometer berapa? 60-an kilometernya. Yang minat silakan monggo. Yang minat ribbonnya, mumpung baru datang. Innova Ribbon. Innova Grand manual 2013-an. Kita tengok manual harganya 190-an ya, 190-an. Yang minat monggo. Diesel Grand, banyak lokal lah. Bentar Mas. Mesinnya ini 190-an saja Grand 2013. Insyaallah murah 2013 soalnya di pasaran masih 220-an bisa dicek. Ada Innova Barong diesel apa bensin tadi manual transmisi baru aja masuk juga diesel ya diesel Barong 230-an masian ya minat monggo. Venturer ya Venturer 2018-19 harganya 374 juta ya minat silakan. Kilometer berapa Mas? Platnya AE ya, ini asli AE. Yang minat silakan. Ada Ribbon ya, Ribbon 2017-an platnya lokal L harganya 269.500 itu murah meriah jauh di bawah harga pasar ya. Manual transmisi, platnya juga lokal L. Solar ya, tipenya G. Yang minat silakan, pumpung baru datang. Venturer tahun 2018-an. Ini sering saya pakai ya. Sering saya pakai kalau agak jauh biasanya saya pakai. Ini mobilnya enak nyaman. Diesel bahan bakarnya Matic. Harganya ini kita jual 357 juta. Itu murah meriah karena di pasaran masih tembus 370-80-an. Bisa dicek. Ini tipenya G, ini Matic transmisi ya. Silahkan Innova barunya generasi terakhir 2015. Harganya 183 juta. Yang minat monggo Innovanya. Monggo, mumpung baru datang. Ada Innova Ribbon ya. Untuk platnya sendiri L Surabaya ini yang varian tinggi. Tipenya V. Ini harganya kita jual manual. Harganya tipe tinggi ya soalnya 253 juta. Yang minat silakan monggo. Ini di bawah harga pasar dan karena platnya juga lokal L tahunnya 2016-an. Ribbon ini 2000-nya 18-19-an harganya 300 berapa ini? 2000-nya 19-an ya kurang lebih itu 314 juta ini platnya lo nanti terima pajak dan plat baru AE ya manual transmisi Ribbon tipe G diesel. Ada Innova Ribbon tipe G 2018 manual transmisi platnya Jawa Barat harganya ini murah meriah ya cukup 295 juta 2018 tipe G solar manual itu jauh di harga pasar platnya juga Jawa Barat AE. Ada Innova baru masuk, ini bensin, solar, ada semua ya, tinggal pilih ya. Harga satu, kalau ini bensin ya, 120-an itu, yang minat monggo silakan, 190-an. Ini ada Innova solar 2012-13, 200-an, manual. Ini ada Innova diesel ya, ini yang sudah grand tahunnya 2012-13 untuk tahunnya. Diesel tipenya G, plat AA, plat Jawa Tengahan ini. Untuk transmisinya juga manual. Nah, ini manual transmisi. Ban-bannya juga masih bagus ya. Cuma luarnya kotor nanti sebelum dibawa pulang tetap kita bersihkan. Harganya cuma 189 juta ini. Yang minat silakan langsung kita obrol aja ini baru datang. Platnya juga udah putih. Ada Innova, Innova tahunnya 2006-2007 ya. Ini platnya lokal L Jawa Timur. Innova tipe G. Ini harganya cuma 89.500. Yang minat silakan. Untuk transmisinya Matic
matic ya untuk interior seperti ini. Masih bersih untuk interior, baru datang platnya LG Hatimuran. Langsung kita obral. Cukup 89.500, yang minat silahkan. Ini ada lagi Innova. Kalau dilihat dari anunya, ini yang tahun muda ya, 2012-an kalau nggak salah. Ini masih 182 juta yang minat silahkan. Untuk tahun pastinya silahkan nanti chat marketing kita ya. Diesel tentunya, bahan bakarnya 11 kalau nggak salah ini. Yang minat silahkan monggo. Nah, ini untuk harganya kita jual 100 obral ya ini ya, 109.500 yang minat silahkan. Apa Innova tipe G 2010 yang minat monggo. Itu murah di bawah harga pasar. Untuk transmisinya itu manual. Kalau itu 2007 harganya cuma 107 juta yang minat monggo silakan. Nah, dapatnya beda-beda ya tergantung kita dapatnya, yang jelas manual. Nah, manual. Ini manual pemetik, kita tengok dulu. Ini manual juga. Yang itu metik. Yang itu metik ya itu ya. Di Innova diesel platnya juga Jawa Tengah K ya. K sama H itu berdekatan. Nah, tetanggaan ya. Dan satu Polda. Ada Innova Solar, tahunnya muda ya. Platnya lokal lagi. Tipenya ini G, matic transmisi ya. Tipe V, tipe tertinggi, harganya 161 juta ya. Lihat monggo, nego tentunya. Lagi. Nah, ini nego dikit. Mohon maaf ya untuk khusus yang ini. Nah, mesti nego di tempat kita itu memang enggak bisa sama rata. Misalkan ada yang bisa nego banyak, ada yang bisa nego dikit, karena enggak mesti ya. Lagi Innova Reborn warnanya abu-abu ini ya, warna abu-abu 2016. Ini untuk transmisinya manual, ini harganya cukup 245 juta aja ini, yang minat silahkan. Manual pemetik ya, kita tengok dulu manual, untuk transmisi manual. Nah, ini warnanya abu-abu, baru masuk, yang minat silahkan. Rebornnya. The Innova Reborn ya, ini yang matic transmisi, bahan bakarnya diesel ini, sama yang putih ini juga ready ya stoknya. Yang putih ini 2016-17 diesel untuk bahan bakar. Ini yang manual transmisi harganya 280-an itu ya, 280-an koma. Dan ini juga ada yang matic transmisi 2017 pemakaian, ini juga diesel warna hitam. Harganya 280-an koma, tepatnya 288 juta ini. Yang minat silakan. Matic transmisi ya, untuk bahan bakarnya diesel matic 288 juta itu. Nah, matic warna hitam. Yang minat silahkan, langsung kita obral aja ini ya. Bahan-bahannya juga masih tebel itu, masih bagus. Ada Venturer ya, 2017-18, harganya ini 385 juta. Ya, harga 360-an ada tapi manual ya, itu ya, merah itu ya. Kalau ini hitam, matic Venturer. Yang minat silahkan, monggo Venturernya. Ini ada Reborn, Reborn juga baru masuk, ini 389 juta. Yang minat silahkan, platnya lokal N Malang. Ini baru masuk diesel soalnya ya.